Oke. Kali ini saya akan unboxing sebuah lensa ponsel yang bisa kegunaannya bisa memperluas pandangan ya. Tinggal dijepit ke kamera ponselnya seperti ini ya. Seperti ini. Tinggal dijepit. Seperti itu. Kita bisa memperluas pandangan kamera ponsel kita ya. Tuh. Mari kita lihatkan cara pemakaiannya gimana ya. Ini adalah lensa buat kamera handphone Android. Super Wide Angle ya. Kegunaannya bisa memperluas pandangan dari rekaman ponsel kita. Maksud saya rekaman dari kamera ponsel kita ya, seperti ini. Mari kita coba buka gimana bentuk lensa ponsel ini ya. Nah, mari kita coba cara pemakaiannya lensa ponsel ini ya, gimana fungsi-fungsinya gimana ya. Pertama-tama di sini kita buka kamera bawaan ponsel ya, yang ini. Seperti itu ya, itu kamera bawaan ponsel ya. Coba teman-teman perhatikan ya, gimana perubahannya memakai kamera ponsel ini. Ini kita coba. Itu saya memakai kamera belakang ya di HP ini ya. Kamera belakang. Kita coba ya. Luas pandangan kamera ya. Coba teman-teman lihat gambarnya di situ. Ya. Kelihatan kaki tripodnya kalau diangkat ini kameranya. Tuh, kaki tripodnya agak hilang yang hitam ya. Yang sebelah kiri coba dipasangkan lagi. Tuh. Kaki tripodnya jadi lebar ya. Tuh. Nah, coba kita beralih ke ruangan luar ya agar kelihatan jelas. Nah, coba kita lihat ya. Tuh. Tuh. Pandangannya lumayan luas ya. Kita angkat. Kita pasang. Teman-teman bisa bedakan gimana bedanya ya. Kita angkat. Kita pasang. Terus kita beralih ke sana. Teman-teman lihat pot bunga ini ya, pot bunga ini. Itu bagian bawahnya nggak kelihatan ya. Coba kita pasang ini. Nah, maka bagian bawah pot itu kelihatan ya, itu. Tuh, lepas. Pasang. Lepas. Pasang. Nah, jadi fungsinya bisa memperluas pandangan dari kamera ponsel kita.